Bagaimana cara men-stop atau menonaktifkan aplikasi yang berjalan di background di HP Android? Di sini gua mencontohkan dengan HP Samsung Galaxy A50. Terus kegunaannya apa sih men-stop aplikasi yang berjalan di background atau di latar belakang? Yang pertama adalah mempermudah kinerja RAM, jadi RAM-nya tidak berat banget sehingga tidak lemot HP-nya. Yang kedua adalah mengirit baterai, karena aplikasi yang dibuka pasti akan menguras baterai dan tentunya akan lebih cepat boros ya baterainya ketika aplikasi yang digunakan tuh dibuka terus. Dan yang ketiga adalah mengirit kuota. Kenapa? Atau data ya. Karena aplikasi ini buka akan menyerap data internet kita. Seperti itu, jadi kita harus menonaktifkan atau membuat stop aplikasi yang berjalan di background. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama, ini gue menggunakan HP Samsung. Kita tinggal ini ya, ada nah toolbar di bawah ini, tinggal pilih yang garis tiga ini, lalu kita pilih close all. Nah, semua aplikasi yang berjalan di background akan di stop. Cara yang kedua adalah kita tinggal buka setting di sini, lalu kita masuk ke menu baterai and device care, lalu kita pilih battery. Dan di sini ada background usage limit, jadi kita secara otomatis kita akan menstop aplikasi yang tidak kita gunakan untuk tidak digunakan apa di stop ya aplikasi yang berjalannya dengan mengaktifkan ini nih, put unused application to sleep, atau juga kita bisa men-setting manual dengan sleep application-nya kita pilih di sini apa aja, atau enggak deep sleeping atau never sleeping application, jadi aplikasi itu tetap berjalan ya. Kita bisa pilih juga dengan penambahan di sini. Oke, segitu aja guys tutorial kali ini. Thanks for watching.